TV, pemirsa Purwakarta TV, saya dengan Pak Haji Surya. Saya barusan sudah makan bubur kacang katineng di Jalan Coblong Pleret. Lumayan mantap. Ayo berkunjung ke bubur kacang katineng Pak Haji Surya di Jalan Coblong Pleret, Purwakarta. Pak Haji, makasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Semoga sukses. Ya, semuanya sehat ya. Bebas dari COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di bubur katineng di Jalan Coblong Pleret, Purwakarta. Nah, sudah disediain oleh Pak Haji Surya ya. Nah, bubur kacang ini ada teh air hangatnya nih, lumayan hangat. Kita nikmati dulu bubur kacangnya. Ayo, bisa berolah ini. Bubur kacang katineng, Pak ya. Bubur kacang katineng. Ketan, Pak ya. Ketan ya. Wah, sip. Mantap. Apa? Siapa namanya, Pak? Namanya siapa? Haji Surya Dharma. Asli mana, Pak? Asli Kuningan ya. Mantap. Yuk, kita makan dulu nih. Bubur. Makan ya, Pak ya. Pak Haji, kalau cara memasaknya gimana nih dari mulai pengolahan? Pengolahan pertama antara lain, satu, kita masak airnya dulu. Selama satu jam kurang lebih. Setelah mendidih, baru kita masukin kacang. Nah, setelah 40 menit baru mateng lah kacang. Kita masukin bumbu-bumbunya. Apa aja bumbunya, Pak? Acara lain satu dua. Sama vanili, Pak. Vanili ya. Sip lah. Iya. Habis berapa nih, Pak? Kalau Bapak mengelayani konsumen, habis ada 50 mangkok? Lebih ya, alhamdulillah. Selanya, ini Pak Haji ya. Saya 4 liter. Oh, 4 liter ya. Itu dari jam 2 sampai jam 4 lah. Kita istirahat, jam 6 baru buka. Oh. Yang kedua kali 4 liter juga. 4 liter juga ya? 4 liter juga. Ya, rata-rata jam 8 udah habis. Alhamdulillah 8 ya. 8 malam. Iya, sip. Setelah 8, jam 8, sip. Kita istirahatnya buka iya. Lagi itu. Para pemirsa Purwakarta TV, saya akan mewawancarai Abah Haji Surya Dharma. Haji Surya Dharma, ya, asli Kuningan ya. Sudah lama di Pleret, Pak? Berapa tahun, Pak? Kalau saya meneruskan. Oh, meneruskan? Jadi mulai berdiri, bubur kacang katineng, semenjak di Pasar Ayam. Pasar Ayam, udah berapa tahun, Pak? Pleret. Udah 43 tahun. 43 tahun? Di luar Pleret. Di Pleret ya? Berdiri sudah sana ya? Iya. Di sana. Pasar Domba. Pasar Domba. Berdiri tahun 75. Kemudian pindah ke sini ya? Pindah ke sini semenjak pasar dibongkar. Luar biasa ya. Mulai buka jam berapa, Pak? Buka jam 6, paling lama jam 7:30. Ya, 7 ya. Ini bahan-bahannya dari mana, Pak? Belinya, Pak? Kacang-kacang? Kebetulan kita kacangnya kacang impor dari Australia. Oh iya. Kemudian ketan ya. Sama ketan. Udah, kita cukup hanya ini aja, kacang sama ketan, bubur tok. Oh iya, iya. Ya, kayak dibandingkan yang lain, kalau yang lain kan model di kota-kota lain itu campur semuanya. Oh, jadi luar biasa. Cukup panjang. Luar biasa. Ya. Kalau di sini hanya sampai jam 9 malam. Oh iya, yang beli orang mana, Pak? Yang beli?
mayoritas masyarakat di sini ada yang dari luar, ada yang dari Purwakarta. Jadi banyak yang dibungkus. Oh, luar biasa ya. Oke, Pak. Mbak Tucis, Pak ya? Oh, keluarga-keluarga? Keluarga di mana, Pak? Keluarga kebetulan di kampung, di Kuningan. Oh. Jadi di sini saya sebulan sekali. Sekali ya? Nanti di, setelah saya ditemukan, disambut sama. Oh, Abang, Pak Haji sebelumnya ini langsung jual gini atau gimana? Langsung begini. Oh, saya ngikutin sebelumnya kerja ayam. Kerja apa dulu sih? Sama saya. Saya di Pemda DKI khususnya di kelurahan. Di kelurahan PNS ya? Iya. Luar biasa. Udah pensiun ya? Udah pensiun dari 2017. 2017 di DKI. Di DKI di Tanah Abang. Oh, luar biasa. Ya, anak-anak gitu. Gimana, Pak? Anak berapa? Anak semuanya ada 5. 5 ya. Ada sekolah kuliah? Udah berumah tangga. Luar biasa. Jadi tinggal dua lagi yang belum. Selalu sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Boleh iklan, Pak? Mari datang ke sini untuk membeli atau menikmati bubur kacang. Silakan iklan. Mari kacang di sini untuk menikmati kacang katineng. Ya, bubur kacang katineng, Pak ya? Kacang katineng. Luar biasa. Jempol, Pak, jempol. Salam buat Purwakarta TV, Pak. Ya. Bilang. Salam buat Purwakarta TV untuk Bidang dan sekitarnya.